83% pelajar institusi pengajian tinggi daripada keseluruhan 1.15 juta orang telah menerima vaksin lengkap setakat 1 Oktober lalu. Manakala setakat 8 Oktober lalu, 0.2% atau 2,286 orang pelajar tidak divaksin atas masalah kesihatan. IPT terlibat telah disaran untuk terus membantu pelajar-pelajar yang tidak dapat divaksin agar pengajian mereka tidak terjejas. Sekiranya kehadiran secara fizikal tenaga pengajar ataupun pelajar yang tidak divaksin itu tidak dapat dielakkan, maka prosedur pemantauan pergerakan yang lebih ketat perlu insya-Allah kita akan laksanakan seperti pelaksanaan ujian saringan RT-PCR 3 hari sebelum masuk ke kampus adalah diwajibkan. IPT juga digalakkan untuk melaksanakan ujian saringan kendiri menggunakan kit ujian kendiri secara berkala untuk memastikan mereka berada dalam keadaan yang baik.